Golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
benar, ya, yang dijamin sumber oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia makna sendiri. Ya, kalau kita tengok, ya, di dalam ya, kalangan para sahabat, di antara sahabat yang mendapat gelaran As-Siddiq, ya, ialah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, diberi gelaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana percaya, ya, kerana keyakinan, ya, kerana keikhlasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepercayaan kepada perintah ataupun arahan yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu dalam keadaan, ya, ramai manusia, ya, yang berkata bahawa Nabi ini, Muhammad ini tidak benar. Tetapi Abu Bakar tetap mempertahankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu akal manusia tidak boleh memikirkan. Ya, akal logik manusia tidak boleh memikirkan bahawa yang disampai itu adalah betul dan benar. Iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj pada masa itu. Ya, pada masa itu dia perjalanan, ya, dari Makkah ke Baitul Maqdis memakan masa 2 bulan. Kemudian bukan sahaja Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Baitul Maqdis, bahkan naik ke Nabi pada saat itu. Kemudian pada pagi itu baginda berada pula di Makkah. Akal manusia pada masa itu tak boleh. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq beriman dan percaya kerana yang cerita peristiwa ini adalah daripada mulut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau beriman dan percaya. Ini dia manfaat keyakinan. Dia manfaat keyakinan yang tinggi terhadap Rasulullah dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang ada dua sifat ini, ikhlas, ya, ridha dan sabar, di akhirat mereka ini akan jadi kumpulkan bersama dengan para siddiqin, ya, para nabi dan para rasul di dalam surga Allah Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bahwa dia yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila Allah dia menyebut lauh mahfuz, dan lalu Allah berfirman dari antara di dalam surah, ya, Al-Buruj, ya, ayat 21 hingga 22, Allah menyebut, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Bahkan, ya, yang kau sampaikan di wahai Muhammad adalah Al-Quran, ya, yang mulia, yang tinggi kemuliaannya, yang tersimpan di dalam mahfuz. Ya, sebelum dia diwahyukan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, benda itu dah ada lama dah dalam mahfuz. Di dalam mahfuz. Dia sudah ada lama. Dia kalau kita belajar akidah, ya, dalam kitab akidah mana-mana pun, ya, bab Allah dan Qadar, disebut apa? Mula-mula dijadikan oleh Allah ialah Al-Qalam. Dan demi Qalam yang menulis, ya, dengan perintah Subhanahu Subhanahu ditulis. Apa yang ditulis adalah ketentuan semua makhluk, ya, ketentuan semua makhluk daripada asal, ya, kejadian penciptaan sehingga dah hari, ya, semua tersimpan di mana? Di dalam makhluk, ya, dan sebelum dia, ya,